komunitasnya ya, dan mereka tidak bisa di cluster sendiri. Kalian adalah media, enggak. Kami adalah skateboard, kami adalah e-sport, itu anak-anak sekarang. Kami adalah filmmakers, kami adalah YouTubers. Maka sebenarnya kita butuh komunikasi dengan anak-anak pada keinginan, pada talent yang mereka punyai, dan kita ngobrol dengan mereka sehingga apa yang menjadi gagasan ide mereka punya harapan memang ini bisa tersalurkan untuk menghadapi perubahan zaman seperti ini, dan mereka harus eksis. Pak Ganjar, ini muncul ejekan dari Bang Adian bahwa Mas Ganjar, bahwa Pak Prabowo itu bukan tandingannya Mas Ganjar. Ini seperti apa respon dari Pak Ganjar? Tadi soal ejekan itu seperti apa? Menurut Mas Ganjar nggak sepakat? Mas, ini dari soal wacana, ya soal wacana duet yang menyeret nama Mas Ganjar dengan yang diseret-seret dari wacana yang berkembang gitu Mas Ganjar, karena kan Mas Ganjar diduetkan oleh Pak Sandi, kemudian oleh Pak Prabowo. Partai-partai masih berbicara. Mas, kalau tapi Mas Ganjar melihat sosok Pak Sandi gimana sih? Sama tuh seperti apa tuh, sahabat atau sama apa? Sama tuh seperti apa, Pak? Seperti Mas Sandi, seperti yang lain. Peluang untuk menjadi cawapres Mas Ganjar maksudnya, peluangnya. Tapi kalau kriteria cawapres sendiri dari Mas Ganjar seperti apa sih, Pak? Idealnya untuk Mas Ganjar seperti saya. Gimana tuh? Kalau sama nanti enggak saling melengkapi dong Mas Ganjar. Kalau sama. Gimana, Mas? Satu pintu. Atau mungkin elektabilitasnya, Mas? Sini sih. Iya, belum ada di sini, tapi sama saya Mas Ganjar. Kalau elektabilitas gimana, Mas? Mungkin ada kriteria tertentu untuk cawapres nanti? Mas Ganjar, tapi memastikan bahwa cawapresnya adalah All Jokowisman seperti wacananya gitu. Mas, kira-kira ada partai lagi nggak yang bakal membacakan deklarasi untuk Mas Ganjar? Banyak. Partai parlemen atau non parlemen, Mas? Infonya. Warna apa, Pak? Warnanya apa? Warnanya pakai warna-warni. Kan ini kan sudah memberikan sinyal ya, Pak Tampak. Gini aja gini. Wih, warna apa nih? Partai amanat nasional ya, Pak, yang terlalu. Kasian. Kalau PAN juga ingin PAN dan P3 ingin KIB ke Mas Ganjar dukungannya ini seperti apa, Mas? Pengen coba, ada KIB plus. Coba catat data mereka. Tapi dari Mas Ganjar ya, terbuka mereka, kalau ada dukungan seperti apa? Warna-warni. Yes. Terbuka ya soal dukungan itu ya, Mas ya. Oke ya. Oke. Ya, ya. Terima kasih. Bu Mega sendiri menitipkan Mas Ganjar nih soal cawapresnya, Mas. Sudah ya teman-teman. Setelah ini kemana lagi nih? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.